بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat datang semua kepada semua pelajar baru, pelajar baru yang mendaftar di UiTM cawangan Perlis. So, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada semua kerana kamu semua terpilih sebab yang nak masuk universiti ni ramai ramai yang isi UPU tu So, Alhamdulillah kamu semua telah dipilih oleh sebab ni adalah urusan Allah kan. So, telah dipilihlah oleh Allah untuk kamu masuk ke UiTM ni okay. Mungkin kawan-kawan kamu dapat ke tempat lain itu rezeki masing-masing lah Okay. Okay, untuk meneruskan apa tu sesi kita pagi ni saya akan bercakap berkenaan dengan OBE Okay, saya buka ni lah sekali Semua boleh nampak slide saya ni Tolong respon sebab saya tak nampak kamu ni. Boleh nampak, boleh nampak. Oh, boleh, boleh. Okey, okey. Terima kasih yang respon Okey. Okey, nama saya Muhammad Fauzi Abdullah saya adalah pensyarah daripada Fakulti Sains Gunaan Okey, so saya akan mengajar program untuk program AS125 dan juga AS245. So, ada sesiapa daripada sini AS125? Kimia Teknologi Polimer dan AS sekarang AS245 dia ditukar nama dah AS256 saya lupa dah tapi dia kimia gunaan. Kimia gunaan. Okey. Okey, insya-Allah nanti kamu jumpalah saya dalam kelas kepada program yang berkenaan lah So, di UiTM Perlis ni saya adalah penyelaras semakan kurikulum ataupun penyelaras akademik So, di bawah unit hal ehwal kurikulum UHEC, UiTM Perlis, cawangan Perlis lah, UiTM cawangan Perlis Okay. So, hari ni saya akan bercakap berkenaan dengan OBE Apa itu OBE? Outcome Based Education So, sebelum kita mula apa itu OBE sini ada sedikit lah dia kata mukadimah lah mukadimah sebelum kita masuk OBE tu iaitu MQA MQF sebab OBE ni adalah di apa tu kata apa di dia di bawah MQA Malaysian Qualification Agency So, yang mengiktiraf semua program-program yang berada di universiti. So, semua program-program di semua universiti lah sama ada swasta ataupun awam ni. Dia mesti kena melalui MQA ni. MQA. So, untuk sesuatu program tu ditubuhkan di universiti, dia kena ikut framework lah, dia panggil framework MQF ni, MQF MQF dia ni sebenarnya student pun tak perlu faham tapi untuk sebagai mukadimah lah, nanti orang tanya OBE tu daripada mana OBE tu OBE tu dia daripada MQA lah daripada MQA so dia boleh baca lah ni apa itu MQA apa itu MQF Okey, untuk maklumat kamu juga program yang kamu masuk di universiti ni dia diakreditasi oleh MQA dan dimasukkan dalam MQR Malaysian Qualification Register mungkin dalam taklimat kamu bersama KPP, KPP dah maklumkan macam mana kamu nak semak program kamu tu adakah diiktiraf oleh MQA ataupun tak kamu boleh buka website itulah Malaysian Qualification Register MQR So kamu Google je MQR So nanti kamu buka dia dalam bawah universiti
Kamu cari universiti, kamu carilah universiti apa yang kamu masuk tu. Dan cari program tu. Ada tak program tu? Setengah program tu dia masih baru. So dia akan masuk lambat sikit lah dalam MQR ni. Contohnya AS125. Mana-mana pelajar AS125, kalau kamu cari bawah MQR ni, dia memang tak ada lagi lah. Sebab dia masih dalam proses. Dia ni masih lagi program baru. Dia belum matang lagi. Maksudnya dia belum habis satu cohort. Maksudnya sekarang ni, kamu punya senior ni, dia baru, dia sekarang ni berada di semester akhir. Semester kelima. Sebab AS125 ni, dia 5 semester saja. Maksudnya 2 tahun setengah. Sekarang senior kamu tu, dia di semester kelima. So dia belum habis lagi cycle dia. Bila habis satu cycle tu, barulah dia akan keluar dalam tu lah. So tak bermakna tak ada tu, tak diiktiraf. Mungkin proses tu lambat lah. Lambat. Okay, ni contohlah kalau kamu buka MQR, dia akan senaraikan lah. Program-program telah diiktiraf. Dan program tu pun memang dia ikut kampus masa-masa lah. Macam UiTM ni dia banyak kampus kan. Kalau ada 2-3 kampus yang ada program sama, memang setiap program tu akan ada dalam kampus tu lah. Memang dia dimasukkan dalam setiap kampus yang ada di UiTM lah. Kalau macam universiti lain tu, memang dia ada satu je, UUM satu, UPM satu kan. Cuma UiTM je sebab dia banyak kampus cawangan. So semua program yang berada di kampus cawangan dia akan keluar dalam MQR ni lah. Maknanya kalau kamu belajar mana-mana cawangan pun, program tu diiktiraf. Dia sama je, program yang sama. So tak ada masalah. Dari segi akreditasi lah. Okay, OBE. OBE ni is outcome-based education. OBE ni maknanya kamu belajar, dia beza sikit lah. Macam dulu, macam dulu mungkin sekarang pun kat sekolah pun dia dah menghala ke OBE dah. Tapi kalau dulu-dulu, pensyarah masuk ataupun cikgu masuk mengajar je kan. So kamu pun terima saya lah. So sekarang ni dia berubah sikit lah. Dia pergi kepada student-centered learning. It is not what we teach, it is what they learn. Sekarang ni, apa yang kamu belajar? Untuk setiap topik yang kamu belajar, apa yang kamu belajar sebenarnya? Apa yang kamu kena belajar pada topik tu? So student will be equally responsible for their own learning. So dalam bila OBE ni, semua dah ada outcome dia. So maknanya student dah tahu dah apa outcome dia. So bila belajar topik ni, apa yang dia kena belajar. So maknanya student pun dah kena responsible lah. Apa yang kamu belajar untuk setiap topik ataupun setiap kursus dalam program berkenaan. Walaupun pensyarah tak bagi nota, tapi kamu dah tahu dah. Bila pensyarah tu dah bagi outcome untuk topik yang dia belajar, oh kamu tahu, okay. Oh ini outcome dia, saya belajar ni, outcome dia. Okay, to identify this, contohlah kan. To describe type of something-something macam tu lah kan. So kamu tahu dah. Kalau pensyarah tak bagi nota pun, kamu boleh cari sendiri benda tu. Sebab tu dia kata, student dah responsible, equally responsible for their own learning. Engagement of both student and lecturers will be visible lah. Walaupun sekarang dia boleh berlaku, macam sekarang kita buat secara online. So nanti kamu belajar nanti pun ada kursus yang kamu mungkin ada buat secara online. So ada juga secara face to face lah. So dia bergantung kepada structure kursus ataupun program berkenaan lah. So benda ni kamu akan dapat pensyarahkan maklum pada kamu pada hari pertama nantilah, hari pertama kuliah kamu minggu depan, minggu depan dah start kuliah.
Okey, inilah beberapa perubahan daripada sistem tradisional kepada sistem OBE sekarang kan. So dulu, kalau tengok dulu dia lebih kepada pensyarah kan. So pelajar ni nampak tak berapa penting, tak berapa penting lah, maknanya apa-apa bergantung pada pensyarah. Apa-apa pelajar bergantung pada pensyarah Sebenarnya bila OBE pelajar dah boleh responsible apa yang dia belajar. So tak, pensyarah ni dia mungkin hanya dia, mana pelajar ni tak bergantung sepenuhnya lah pada pensyarah macam tu lah Sebab tu pelajar ni lebih diutamakan lah pelajar ni masih diutamakan daripada sistem tradisional dulu lah Sebab sekarang dia student centered learning student tu penting pensyarah tu penting juga kan. Bukan kamu tak bergantung terus pada pensyarah tapi sekarang ni apa-apa tu pun dia lebih kepada pelajar lah pelajar student centered learning pelajar yang belajar maknanya pergantungan 100% pada pensyarah tu macam sebelum ni tradisional tak berlaku lah macam tu sebelum ni memikirkan diri pensyarah sendiri so sekarang ni dia memikirkan pelajar dan impak pengajaran kepada pelajar tu untuk OBE so kalau dulu apa yang saya akan ajar so sekarang bila OBE adakah mereka mempelajari apa yang saya ajar. Ini lebih daripada pensyarah lah. Dulu, apa yang saya akan ajar pada, apa akan pensyarah akan ajar pada student . Sekarang ni, pensyarah kena fikirkan apa yang student pelajar daripada, belajar daripada apa yang pensyarah ajar. Sebab setiap yang pensyarah ajar pada belajar, dia ada outcome dia. Dan outcome tu mesti diukur dan ditanya. Selalunya ditanya dalam assessment lah. Sama ada assessment tu dalam bentuk kuis ke, test ke, assignment ke, report ke, presentation ke, itu. So, apa yang saya akan diajar selepas ini, kalau dululah traditional. Sekarang bila dah OBE, apakah impak pengajaran saya? Sebab tu dia outcome. So, bila student katakan, so student dibagi test, boleh jawab test. Semua 100% dapat A. Maknanya okey lah. Maknanya apa yang pelajar ajar tu, student faham. Student dapat. Student tahu. Okey. So, dari segi dulu traditional, lebih pada isi pelajaran, syllabus kan. So sekarang ni, apakah yang pelajar boleh buat selepas pengajaran saja? Dulu dia terhad pada isi pelajaran saja. Sekarang ni, selepas habis setiap topik tu, ataupun setiap kursus tu, apa yang pelajar boleh belajar daripada pengajaran yang diajar oleh pensyarah? So dulu bersifat non-behavioral objective. Sekarang ni dia lebih bersifat kepada behavioral objective learning outcomes. So, semua lesson ataupun topik yang diajar oleh pensyarah dalam setiap kursus yang diajar tu, so dia ada objektif dia yang boleh diukur. Setiap outcomes tu boleh diukur. Boleh diukur. Macam saya beritahu tadi kan, dia diukur melalui assignment lah, melalui assessment lah. Assessment. OBE fokus untuk mengukur prestasi pelajar secara empirical yang dipanggil hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran, outcomes lah. So, semua hasil pembelajaran ini diukur. Diukur berdasarkan melalui apa tu assessment lah. Assessment yang dibuat berdasarkan kepada nanti saya pada learning outcome yang learning outcome yang telah ditetapkan oleh setiap kursus ataupun program. Okay.
Slide saya ni bergerak eh. Takut dia stuck dekat satu slide saja. Tolong bagi tahu eh. Okey eh. Kalau okey saya teruskan eh. Saya takut. Okey. Okey, dalam OBE dia ada empat komponen penting eh. So dia ada curriculum design, teaching and learning methods, assessment and also CQI dia panggil, continual quality improvement. Yang ni student tak perlu tahu sangat. Yang ni dia lebih kepada pesyarah lah, sebab semua ni pesyarah yang nak kena buat. Curriculum design, ni pesyarah yang nak kena buat lah curriculum design kan. Teaching and learning method pun sama. Assessment, apa yang sesuai untuk setiap komponen tu, setiap learning lesson outcomes, and then CQI, habis je satu semester, so pesyarah kena isi CQI untuk mengukur lah tahap kefahaman pelajar untuk setiap apa sesuatu kursus tu. Mungkin ada masalah. Kalau ada masalah, apa improvement yang boleh dibuat oleh pensyarah tersebut. Tak kisah dari segi curriculum design ke, dari segi teaching method ke, ataupun dari segi assessment, nak kena ubah assessment ke, nak kena ubah cara mengajar ke, nak ubah kaedah pengajaran ke, ataupun nak revise dia punya curriculum tu. Mungkin kod tu, mungkin syllabus dia tak berapa sesuai, kena revise. Kena ubah topik, kena kurangkan topik apa semua macam itulah. Itu dia panggil, dia bawah CQI lah, continual quality improvement. Yang ni berlaku selepas setiap habis satu semester, pesyarah akan kena buat lah. Dan pihak UHEC akan monitoring lah, pihak HA UHEC akan monitoring. Empat ni, empat komponen. Okay, keempat-empat komponen ni dia address this issue. What do you want the students to have and able to do? How can you best help students achieve it? How will you know what they have achieved? And how do you close the loop? Keempat-empat major komponen dia akan menjawab yang ni lah. Okay. Ini ulangan daripada yang sebelum ni lah. From teacher-centered kepada student-centered. So ni apa perubahan lah. Tiga perubahan besar lah. Daripada sistem pendidikan tradisional dulu. Sekarang ni dah tukar pada OBE. Daripada traditional teaching, teacher own the knowledge and convey it to the students. Dia dah jadi student-centered learning. Based teaching. Student to learn as much as possible. Okay. Teacher bring the content and the answers into the classroom. Sekarang ni, teacher as a coach who asks question and provides guideline for the acquisition of knowledge. So, sekarang ni pensyarah dia jadi macam coach lah. Dia jadi penasihat lah. Penasihat pada ni dia datang kelas tak mengajar saja dia akan juga sebagai penyelaras, penasihat, macam tu lah. Itu adalah student SEL, sistem SEL di bawah OBE. Okey. Tapi mungkin ada, bila kamu masuk kelas nanti, mungkin ada pelajar yang masih, mungkin ada pensyarah yang masih lagi terikut dengan sistem lama. Tapi walaupun dia mungkin dia mengajar cara lama, tapi sistem tu memang wajib kena ikut OBE lah. Dia punya assessment dia, dia punya learning outcome dia, semua kena ikut OBE. Itu tak ada apa, tak ada masalah. As long as dia punya curriculum tu diikut OBE, yang tu dia dah memang
Dia dah apa certified verified by the MQA MQA eh sebab Syahdah ni banyak dia banyak style mengajar eh dia banyak style mengajar eh dia tak boleh sama semua eh sebab Syahdah manusia Syahdah dari manusia manusia ni bukan robot eh yang di set bila dah OBE oh masuk chip dalam kepala otak ni oh semua ikut ni dia tak eh sebab Syahdah ni pun manusia eh so dia ada style masing-masing eh dia ada style masing-masing eh cuma bila dah sistem tu dah ikut OBE so dia punya output tu akan ikut OBE lah. Dia tak boleh style lama dulu. Okay, ini adalah level descriptor dalam OBE eh. Di bawah MQF lah. Dia sebut MQF tu Malaysian Qualification Framework eh. So sistem OBE ni dia bawah ni lah MQF ni. So dia ada berapa cluster tu? Dia ada 5 cluster. And then dia ada 11 level descriptor eh. So semua level descriptor ni akan included dalam kamu punya program eh. So daripada part 1 kamu belajar tu sampai part 6 kalau program tu 3 tahun lah. Ataupun sampai part 5 ke ataupun sampai part 8 ke ikut pada tempoh pengajian kamu eh. Semua level descriptor ni kamu akan follow semua eh. Semua kamu akan merasa lah knowledge and understanding eh kamu akan kamu akan apa kamu akan diukur lah secara knowledge dengan understanding eh kamu akan diukur juga cognitive skill kamu macam mana practical skill interpersonal skill communication skill semua skill-skill sampai ada 11 skill tu ethic and professionalism eh. So dalam setiap kursus yang kamu ambil tu daripada part 1 sampai akhir last semester semua ni akan diukur. Semua 11-11 ni akan diukur eh. Dia tak ada semua 11-11 dalam satu semester eh. Mungkin semester 1 2 3 tu dia mungkin yang level rendah-rendah dulu eh knowledge, kognitif kan. So masuk semester ketiga, keempat, kelima, keenam tu dia masuk ke skill-skill yang yang bawah-bawah tu lah eh. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tu kan. Ethic and professionalism semua tu lah. Okay. Okay, level-level descriptor ni dia akan kalau kamu tahu dia ada kat mana, dia ada dalam course learning outcome eh. Okay ni. Dalam OBE dia ada 3 ni eh. Yang penting ni eh. Course learning outcomes. Course outcomes are statement that describe significant and essential learning that learners have achieved and can reliably demonstrate at the end of a course. So selalunya CLO ni untuk setiap program, setiap kursus. CLO ni dia untuk setiap course. Kursus yang kamu ambil ya, contoh math. Dia ada CLO dia. Dia mungkin tak banyak, mungkin ada 2, 3 ataupun 4 macam tu kan. Selalu kalau banyak pun 4 so dia bantu je kalau 4 tu mungkin dia kod tu 4 jam kredit eh. Kalau 3 jam kredit mungkin ada 3 jaga CLO eh. Nanti kita tengok contoh-contoh dia CLO ni eh. Daripada CLO dia pergi kepada PLO eh. Peringkat program. Program outcomes eh. Ini pun dia statement that describe what student are expected to be able to do by the time of graduation. Kalau CLO ni dia peringkat kursus, PLO ni peringkat program lah. So bila dah habis kamu belajar daripada semester 1 sampai semester 6, semua kursus dah ambil, dah habis program, so dia tengok apa yang kamu student expect nak jadi. Bila dah graduate nanti. Yang ni, kenyataan ni di dalam PLO lah. Mungkin dalam taklimat kamu dengan KPP, KPP dah maklumkan berkenaan dengan ni lah. So mungkin ini aja ulangan eh. Tapi tak apalah sebab dia ada OBE. So saya just remind balik lah semula eh. Program Educational Objective, yang ni peringkat program educational, maknanya peringkat universiti lah. Tadi peringkat kursus, peringkat program, peringkat universiti eh. Program ada statement that describe the expected achievement of graduates in their career.
and also in particular what the graduates are expected to perform and achieve during the first few years after graduation. Okay, so ada terperingkat ni. Okay, so kalau kita nak tengok contoh, kamu boleh contoh, saya tutup ni kejap. Saya share yang, tahu tak bagaimana PEO dengan PLO ni nak dapatkan daripada mana untuk program kamu? Okay, KPP dah maklum. Okay, saya share, saya stop di sini ya. Okay, saya stop sharing. Saya nak share yang kat mana nak dapatkan PO PLO ni untuk program kamu. Boleh. Kenapa ni? Nampak saya buka ni. Okey, nampak. Nampak nampak kan? Okey. Okey, kamu type ya, temp list saya dah ada temp list ni. So ambil ya ni. Buah fakulti and academic center ni under your temp list ni kan. Okey. Nampak Iqbal boleh ke ni? Nampak Ya, nampak. Okey, betul eh. Okey, dah buka website temp list tu under apa academic center tu. Okey, kamulah, kamu carilah kamu punya program tu. Under fakulti apa kan, contoh sport science, ni sport rec ni So klik ni, so nampaklah kamu punya KPP KP ni, website ni. Okey, kat sini ada, kalau kamu student diploma kan, diploma in sport and recreational management, PO PLO ada kat sini, kamu klik je. Kau nampaklah dia punya PEO dia. Ni penyataan PO untuk diploma tu lah. Assistant Sport and Recreation Officer who apply basic knowledge of sport and recreational management to assist in providing solution for development of sport industry. So kita kata PO ni peringkat universiti lah. Maknanya bila kamu dah graduate nanti, 1-2 tahun untuk graduate, sepatutnya kamu jadi macam ni lah. Assistant Sport and Recreational. Kita nak kamu jadi macam ni. Assistant Sport and Recreation Officer who integrate values. Assistant Sport and Recreation Officer who adopt the role. Kan? Semua tu lah. Ni di peringkat universiti kan, selepas kamu setahun atau 2 tahun graduate. Ini bila kamu dah habis satu, daripada semester 1 sampai semester 6 tu dah habis, kamu dapat tak outcome-outcome sini untuk program tu. Acquire basic knowledge, display sports and recreational skill, provide scientific and practical solution. So yang ni macam nak ukur, yang ni macam tu lah. Daripada assessment-assessment yang dibuat, assessment tu pun memang kena ukur lah semua-semua PLO ni. Daripada assessment tu kita dapat ukur lah sama ada PLO ni kamu capai ke ataupun tak capai secara keseluruhan lah. Ataupun secara individu pun boleh. Secara individu. Setiap pelajar tu dia capai tak PLO 1? Dia dapat dia dapat A ke B ke C untuk PLO 1? Untuk PLO kan. Masa sekolah dulu, kamu hanya dapat ABC tu untuk subjek yang kamu belajar. Cumanya bila OBE ni, dia ukur juga untuk setiap PLO ni. Untuk setiap pelajar. So kamu tahulah. Okay, so pihak universiti akan tahulah
Okay, bila student tu tengok-tengok, okay, PLO 4 dia dapat C, maknanya entrepreneur skill kamu tu tak berapa kemas lah, kan, untuk pelajar tu lah. Walaupun dalam exam kau dapat A. Dalam exam kau dapat A kan, dalam test kamu kau dapat A, tapi untuk yang PLO 4 ni, skill ni, rupanya kamu kurang sikit lah. Macam tu lah, kita boleh identify pelajar punya performance ikut PLO ni. So daripada sini kita tahulah bila student pelajar tu dia tak capai apa yang kita nak ni untuk skill-skill ni kan. So untuk akan semakan untuk ataupun akan datang, kita akan buat semakan lah. Tu yang tadi kata, saya kata CQI and monitoring tu kan. So pihak universiti ataupun pensyarah berkenaan akan buat penambahbaikan kepada kursus dia ataupun program berkenaan untuk pastikan pelajar capailah capailah semua PLO ni mengikut KPI-KPI yang tadi ditetapkan oleh pihak ni lah, pihak universiti lah, pihak UiTM lah. Okay, itu dia contohlah, saya bagi contoh ni satu lah, kamu boleh carilah lain lagi dan ni semua adalah. Cuma ada beberapa program tu yang belum ada. Kalau tak ada tu, maknanya dia belum update lagi dalam ni. Kalau tengok support rate ni, semua ada lah. Semua ada. Mungkin boleh tengok yang lain. Ada yang daripada Applied Science? Ada yang daripada Applied Science tak? Sain, okay, kalau Applied Sain, Applied Sain ni dia fakulti yang paling besar lah di UiTM Perlis ni. So dia ada banyak program, so boleh buka lah. Cuma ada beberapa program tu belum ada. So nanti akan diupdate lah oleh pihak HAA. So boleh tengok lah PO dia, PLO dia. Okay, itu je. Okay, kita patah balik kepada slide. So saya share balik slide. Okay, nampak balik tak slide ni? Okay, nampak. Okay, nampak. So saya buka-buka besar sikit. Okay. Okay, ni contoh lagi PO lah. PO ni dia, macam saya tahu kan, after graduation tu, 2-3 tahun ataupun 3 hingga 5 tahun So student jadi tak macam yang kita nak ni ni contoh yang program surveyor ataupun tu apa college KAB Ini PLO, saya tak ulang sebab tadi pun boleh dapat daripada website UiTM ikut fakulti masing-masing Okay. Ini contoh CLO CLO ni untuk setiap kursus setiap kursus yang kamu belajar nanti tu pensyarah akan bagilah apa CLO untuk kursus berkenaan ni contoh untuk program ni lah, untuk program lah, untuk kursus ni ni saya ambil contoh kawan saya daripada fakulti ni lah, apa Kolej Alam Bina KAB Counseling outcomes at the end of the course, student should be able to apply various and organize significant procedure, explain the knowledge, explain the geospatial data analysis, display a range of leadership semua ni kena mesti diukur diukur melalui apa, melalui assessment lah melalui assessment kalau tengok sini dalam bracket ni ada C, P, C ini adalah level-level attribute untuk setiap CLO ni lah untuk ukur untuk ukur kamu punya CLO ni lah tengok okey. Kita ada satu lagi outcomes, ini lesson pula, ini yang paling kecil lah. Tadi daripada starting paling besar PEO, peringkat universiti, lepas tu PLO, program,
CLO, kursus kan. Ini lesson. Lessonnya setiap topik. Setiap topik eh. Tadi setiap kursus kan. Ini setiap topik pula. Setiap topik yang yang pensyarah akan ajar kamu tu, dia ada dia punya outcome dia eh. Outcome dia eh. Ini contoh saya ambil chapter untuk ni lah. Untuk kursus. Kursus ni lah eh. Contohnya chapter 1 ni air pollution eh. After completion of this lesson, student should be able to describe the sources, impact and classes of air pollution. Eh? Identify the monitoring method. Discuss the method and equipment. Eh? Okay, kalau bila pensyarah bagi yang ni, kalau pensyarah tak ajar pun, rasanya kamu boleh cari sendiri ni kan. Describe the sources. Kamu Google je lah kan. Mudah sekarang, semua di hujung jari kan. Describe the sources. Tu saya beritahu tadi kan, awal tadi tu. Pensyarah ni sebagai penasihat ataupun sebagai moderator. Eh? Dia tak jadi macam dululah mengajar bagi kamu semua kan. Saya beritahu kan, walaupun pensyarah tu tak mengajar, tapi kena mengajar lah. Eh? Tak boleh pensyarah tak mengajar. Eh? Pensyarah mengajar lah. Nota-nota tambahan tu kamu boleh cari sendiri. Sekarang, describe the sources, impact and classes of air pollution. Eh? Kamu boleh Google dah. Okay, describe sources. Apa sources air pollution? Apa impact dia? Apa classes dia? And then, kamu bawa ke dalam kelas. So, discuss. So, berlakulah discussion dengan pensyarah. Eh? Pensyarah akan bagi input dia. Kamu pun bagi input kamu. Eh? Sebab tu dia kata, sekarang ni jadi SEL, eh? Student-centered learning system. Eh? Student pun bagi input. Pensyarah pun bagi input. And then, pensyarah akan wrap up lah. Dalam kelas macam tu. Dia tak adalah kamu dalam kelas. Syarah je bagi semua. Kamu diam je kan. Dia tak jadi macam tu lah. Sepatutnya lah. Bila OBE ni, student kena aktif dalam kelas. So, kita harapkan student akan aktif dalam kelas lah. Sebab semua outcome tu kamu dah tahu dah. Kamu boleh cari sendiri dah sebenarnya. Ini identify the monitoring method. Discuss the method. Okay. Nanti kamu masuk kelas, syarah mesti bagi, kena bagilah. Bila OBE ni, pensyarah kena bagi. Kena bagi lesson outcome ni. Kalau pensyarah tak bagi, kamu boleh minta lah. Boleh tanyalah pensyarah. Doktor, what is the lesson outcome for this topic? Kena tanya. Sebab bila OBE, dia outcome, patutnya kena ada lah. Okay, ni level-level tadi kan. Kalau tengok tadi, saya patah balik eh. Ini tadi kan. Untuk course learning outcome ni, dia ada, dalam bracket dia ada C, P, A apa kan. Okay. C tu mungkin apa? C tu adalah kognitif. C tu kognitif level. So, yang ukur kamu punya ni lah, knowledge lah. Efektif. Kamu punya perasaan macam tu eh. Efektif eh. And then psikomotor, kamu punya kendiri lah pergerakan apa semua tu kan. Kognitif eh. So dia ada level-level dia lah. Yang ni akan ditanya dalam tahap-tahap ni akan ditanya dalam assessment lah. Sama ada sebelum dalam final exam ke, test ke, assessment ke. Selalunya assessment, assignment, presentation tu dia akan lebih kepada efektif domain dengan psikomotor domain lah. Selalunya kognitif ni dia akan ditanya dalam, dia akan diukur dalam kamu punya test, quiz ataupun final exam eh. Kognitif kan. Sebab kognitif ni lebih kepada kamu punya ni lah. Knowledge apa semua tu kan. Kognitif eh. Efektif psikomotor ni dalam kamu punya assignment. Lab apa semua tu eh. Macam mana anda dapatkan course outcome betul semua tu? Okay, benda ni duduk dalam course information eh. Course information eh. Course information ni pensyarah akan bagilah. Selalunya akan bagi dalam first class kamu lah. First class eh. Dalam kelas pertama nanti, minggu depan ni masuk kelas, pensyarah sepatutnya akan bagilah course information untuk subjek yang diajar tu. Kursus yang akan diajar oleh pensyarah berkenaan. So, cumanya course information ni dia adalah confidential.
So memang kita takkan, kita akan share pada student saja dalam slide, kita takkan bagilah dokumen dia kepada pelajar lah sebab dia confidential. So course information dalam ada lah content, syllabus apa semua, continuous assessment dia macam mana apa semua, ada yang jenis-jenis assessment. Okay, kalau pelajar tak bagi, kalau pensyarah tak bagi course information pun, sebab course information tu confidential, so dia akan ringkaskan ataupun summarize dalam scheme of work. Scheme of work ni dia akan ikut, dia akan block ikut week lah. Dia akan block ikut minggu. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, 5. So pada minggu 1 ni kamu tahu lah, okay, apa yang kamu, topik apa yang akan diajar oleh pensyarah. And then tengok apa assignment yang ada dalam minggu-minggu berkenaan tu. So ini kamu akan dapat pada, selalunya akan dapat pada hari pertama kuliah lah, hari pertama kuliah. Okay, sepatutnya pensyarah kena bagilah. Kalau pensyarah tak bagi ni, kamu kamu boleh minta dengan pensyarah. Sebab dah tahu kan SOW. Dia tanya, doktor, SOW doktor tak bagi lagi ni. Kena bagi. Scheme of work. Scheme of work ni maknanya kamu boleh tahulah perancangan, kamu plan lah. Okay, minggu satu apa yang dia ajar, minggu dua apa dia ajar. Okay, test bila, assignment ni bila nak kena hantar. Okay, scheme of work ni pensyarah akan create berdasarkan kepada structured assessment mechanism ni. Untuk semester ni dia akan bagi pada 4 blok. Tengok ni, dia ada 4 blok. Blok ke-4 ni adalah blok final exam lah. So kalau minggu kuliah dia hanya dia akan ni, blok 1, blok 2, blok 3. So setiap blok tu habis satu blok ni dia akan cuti tengah semester lah. Habis satu blok ada cuti. Habis satu blok akan cuti. So katakan kamu ada tiga assessment kena buat kan. Sepatutnya pensyarah akan kena bagikan kepada assessment tu. Dia tak boleh rangkum semua assessment tu, kena hantar pada minggu blok ketiga semua. Dia tak boleh. Dia kena satu assessment kena hantar blok satu, satu assessment kena hantar blok kedua, satu lagi kena hantar blok ketiga. Macam itulah. So pelajar ataupun pensyarah akan susun kamu punya assessment tu akan berlaku pada tiga blok yang berlainan lah. Dia tak akan berlaku dalam satu blok. Test satu, test dua, semua duduk dalam blok kedua. Tak boleh. So kamu kena pastikan. So bila pensyarah bagi scheme of work tu, kena tengok betul. Kalau salut, tapi pensyarah aware dah. Dia memang akan susun ikut blok-blok lah. Sebab ini adalah berkeliling daripada UiTM. So pensyarah kena ikut. Dia tak boleh semua duduk semua blok ketiga. Test buat blok ketiga. Quiz buat blok ketiga. Assignment kena hantar blok ketiga. Tak boleh. Dia kena ikut blok. Saya nak masuk sikit lagi. Ni berkenaan dengan kalau assessment berbentuk, bukan berbentuk kognitif. Kan tadi ada CAP kan, kognitif, efektif dengan psikomotor. Kalau kognitif tu selalunya test dengan quiz lah. Yang tu pensyarah akan bagi soalan, kamu jawab lah dalam kertas. Nanti akan tanda dapatlah markah kamu berapa kan. Okay. Sekarang ni, kalau bukan berbentuk test ataupun quiz ataupun bukan final exam, dia bentuk assignment, lab report, presentation, kamu punya project report apa semua kan. Yang tu akan diukur berdasarkan rubrik. Dia panggil rubrik. So pastikan kamu dapat rubrik ni pada pensyarah. Pensyarah tak boleh simpan untuk dia rubrik ni. Rubrik ni kena bagi pada pelajar. Pastikan kamu sebagai pelajar memang kamu ada hak untuk minta rubrik ni dengan pensyarah kamu. Ini contohlah rubrik untuk report.
Rubrik untuk report. Okey, ni kriteria untuk report. Ini kriteria untuk projek semua tu lah kan. Okey. So, dalam rubrik ni dia ada skill-skill dia. And then dia ada markah dia lah. Sebenarnya kamu dah tahu dah. Kalau kamu nak dapat markah penuh 4, okey, content tu mesti organize, clear. Sentence kena proper. Procedure kena presented clearly. Dalam rubrik ni kamu clearly nampak dah. Bila kamu follow semua ni, InsyaAllah kamu nak dapat markah tinggi tu mudahlah. Itulah apa tu pentingnya rubrik ni. Maknanya kamu dah tahu dah. Kamu nak dapat markah rendah ke markah tinggi. Bila OBE ni, rubrik ni dah diberi pada kamu. Dan kamu dah boleh dah boleh set lah kamu nak markah macam mana kan. Bukan tak ada sebagai tak logik lah nak markah poor kan. Kecuali kalau malas sangat memang dapat poor lah kan. Semua nak markah tinggi. Sebelum dah ada guideline ni, mudah dah bagi pelajar untuk target. Untuk buat assignment dengan betul lah. Ikut pada rubrik ni. Ni contoh report lah. Ini kalau contoh pula untuk assignment. Formatting dia macam mana. Kalau kamu nak excellent, good formatting and report. Kena follow lah guideline dia tu. Yang pesarah bagi. Introduction kena rare return, interesting. Semua content kena good review, relevant. Apa tu? And setiap descriptor ni ataupun statement ni, nanti pesarah akan explain lah pada kamu dalam kelas. Apa contoh kalau introduction macam mana contoh untuk essay yang bagus. So kamu just follow je lah. So mudah lah. Sebenarnya bila OBE ni dia memudahkan pelajar. Sebab bila OBE ni dah student centered learning. So mudah untuk kamu lah sebenarnya. Sebenarnya tak ada isu lah. Student kata susah lah. Tak susah pun. Sebab memang dah di guideline ni. Ada guideline . Rubrik dah dibagi kan. Outcome pun dah kamu tahu. So dia memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran kamu lah di universiti. Mungkin di sekolah dulu lain sikit lah. Bila universiti ni, bila OBE ni dia dah structured dah semua. Semua dah structured. Just follow je. Ikut je. Okey, ni saya nak skip ni. Ini tak penting sangat. Ini dia lebih belum taksonomi ni. Dia question level ni pensyarah yang tu kan. Ni kognitif, efektif, psikomotor tu. Saya nak skip ni. So, saya nak pergi ni. Mengapa OBE, kenapa OBE penting? Pembelajaran yang lebih jelas. Jelas lah kan? Sebab outcome dah tahu dah. Kalau assessment pun rubrik dah diberi. So, apa topik yang, apa outcome untuk setiap topik tu pun dah tahu kan? Sebab sebelum pesarah mulakan topik tu, dia dah bagilah outcomes untuk topik sekian-sekian ni apa. Cost outcome untuk setiap kursus tu apa. So, kamu dah jelas. Clear kan? Bila dah OBE ni. So, peratus penglibatan pelajar lebih tinggi dalam aktiviti pengajaran, pembelajaran. Macam tu dah sebab dia student-centered learning. So, kamu pun dah sepatutnya akan aktif lah bila dalam kelas. Sebab benda-benda tu semua, bila dah tahu outcome dia dah tahu. Untuk kursus yang kamu ambil tu, kamu dah boleh cari sendirilah benda tu. Masuk dalam kelas, dia berlaku discussion dalam kelas ya, discussion dengan pesarah. Sepatutnya macam itulah. Okay. Kepelbagaian bentuk kaedah pengajaran pembelajaran bergantung pada CLO dan PLO. So dia tak adalah satu kursus test saja. Sebab dia bergantung kepada CLO dengan PLO kursus ataupun program tu. Dia kena follow. Dia tak boleh lah semua kognitif semua. Dia kena ada efektif, kena ada psikomotor. So, maknanya assessment kamu tu ataupun kaedah pengajaran tu pun dia dah berbeza-beza lah. Kalau kaedah pengajaran tu untuk psikomotor, untuk kendiri kamu kan, dia mestilah kamu kena masuk makmal ke, pergi buat kerja luar ke kan, pergi amali ke. Dia tak ada benda tu bila dia ajar dalam kelas. Kalau kognitif, okeylah. Kamu baca apa semua tu kan. So, kaedah pengajaran pun akan pelbagai. Penilaian pun akan pelbagai.
Eh? Tak adalah semua tanya test, quiz. Eh? Akan ada juga nanti test, eh? Ada assignment, eh? Ada presentation, eh? Bergantung pada CLO dan PLO, kursus dan program berkenaan lah. Eh? Untuk memastikan program pengajian di UiTM dapat pengiktirafan. Eh? Sebab tu kena ikut OBE. Eh? Sebab OBE ni dia bawah MQA. Eh? MQA yang suruh implement OBE ni. So kita kena ikut lah. Eh? So semua ini bukan sahaja UiTM. Eh? Universiti lain pun kena ikut. Eh? Kalau tak ikut dia tak dapat iktiraf lah. Tak diiktiraf. Untuk memastikan graduan UiTM dapat perakuan oleh pihak yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan peringkat antarabangsa. Sebab bila benda itu diiktiraf, dia akan diperakui lah. So, contoh kalau kamu nak kerja dengan kerajaan pun kan, nak kerajaan, dia akan tengok lah kamu dulu diploma ataupun degree dulu, ambil diploma apa dekat you mana kan? Okay, tengok dalam QR, oh ada. Program ni ada, diiktiraf. Dekat UiTM ada, UiTM Perlis. Okay, diiktiraf, cantik. So, bolehlah kerja. Mudah kan? Sama tak? Mungkin bukan di Malaysia, peringkat antarabangsa pun, dia akan lakulah. Okay. Itu OBE, mengapa OBE itu penting Sebab mesti sudah tanya, apa sebab besar kena OBE kan? Ini akan pentingkan beberapa UB. Okay, so sebagai pelajar, apa peranan kamu? So, aktif semasa proses pengajaran, pembelajaran. So, kalau kamu tak aktif, dia jadi macam traditional method lah. Syarah je bagi kan, kamu diam, terima je. Sepatutnya, bila OBE, kamu kena aktif. Kamu kena aktif dalam kelas. Sepatutnya lah. Bekerjasama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kamu kena give and take lah. Sebab tu, bila masuk kelas, kamu kena aktif. Kamu bagi pendapat kamu, syarah akan bagi pendapat dia, bincangan berlaku, proses pengajaran pembelajaran pun berlaku dengan aktif bila OBE ni. Berusaha untuk meningkatkan, membaiki diri dalam aspek pengetahuan dan perkembangan minda, kemahiran dalam psikomotor dan kemahiran insaniah. So bila OBE ni, dia bukan saja peringkat pengetahuan ataupun kognitif saja kan, minda tak ada, pengembangan minda tu kognitif lah. Tapi dia juga dari segi efektif, itu kemahiran tu semua tu. Sikap apa semua tu dan juga psikomotor tu lah, kemahiran psikomotor. So kamu kena berusaha lah tingkatkan untuk capai semua-semua PLO-PLO berkenaan untuk program kamu tu. Kalau tak nanti kamu kognitif dia tinggi tapi skill-skill lain tu rendah. So rugi lah, rugi-rugi. Memberikan maklum balas kepada institusi dalam perkara berkaitan pengajaran pembelajaran jika perlu. So dalam OBE ini pelajar berpeluang untuk memberi maklum balas lah. Memberi maklum balas kepada untuk meningkatkan lagi pengajaran pembelajaran setiap program tu lah. Setiap kursus dan setiap program tu. Kamu boleh pergi kan. So, bila kamu dah tamat nanti, dah jadi alumni, kan? Alumni tu kita akan ambil maklum balas daripada alumni untuk bagi maklumat kepada pengajaran dan pembelajaran tu. So, jika ada penambahan, kamu rasa, oh, okay, program ni nak kena ubah lah. Mungkin tak berapa level lah dengan industri kan, kena ubah. Kamu bagi maklumat tu pada pihak universiti. So, kita akan buat penambahbaikan. Mengukur tahap pemahaman dan pencapaian pembelajaran diri yang telah dicapai. Okay, setiap bila OBE ni, so, setiap yang kamu dah belajar ni akan diukur berdasarkan PLO-PLO yang telah ditetapkan lah. Okay, faham Okay, walaupun ni saya ambil daripada Politeknik Kuching sebab Politeknik slide ni daripada Politeknik. Tapi bila OBE ni dia adalah universal. Semua guna benda yang sama. Cuma penyataan-penyataan PLO, CLO, PO tu yang berbeza lah. Tapi dia punya konten dia sama sebab dia mengikut MQA dan MQF. Framework yang dah ditetapkan oleh MQA. So, dia punya ni pun samalah. Kalau kamu pergi mana-mana institusi pengajian tinggi dekat Malaysia pun sebab dia swasta ke, yang diiktiraf lah. Yang diiktiraf tu, tu lain kira lah. Yang diiktiraf. Yang diiktiraf ni.
Dia memang akan guna MQA, akan akan OBE, semua OBE eh. OBE. Okey, saya rasa setakat tu saja. Maklumat saya berkenaan dengan OBE. Mungkin ada